Jelang laga Timnas Indonesia vs Burundi pada FIFA Matchday yang akan digelar di selama dua kali yakni 25 dan tanggal 28 Maret tahun 2023, Jordi Amat mengaku kecewa. Adapun kekecewaannya lantaran dua pemain naturalisasi yakni Shane Patinama dan Sandy Walsh gagal bergabung dengan skuad Garuda saat melawan Burundi. Dilansir dari bolasport.com, Sandy Walsh gagal bergabung dengan skuad Shin Tae-yong lantaran mengalami cedera. Hingga saat ini, pemain asal klub Belgia KV Mechelen itu pun masih dalam proses pemulihan. Sedangkan untuk Shane Patinama dipastikan dicoret dari daftar pemain saat melawan Burundi. Hal ini karena pemain berusia 24 tahun tersebut belum selesai masalah perpindahan federasi dari KNVB menuju PSSI. Dengan begitu, pemain asal klub Norwegia Viking FK tersebut tak bisa memperkuat timnas Indonesia. Sebab perpindahan federasi sendiri menjadi salah satu persyaratan buat Shane agar bisa memperkuat timnas Indonesia. Situasi ini tentu saja sangat tak menguntungkan buat tim merah putih. Apalagi timnas menghadapi Burundi yang memang dihuni banyak pemain yang merumput di Eropa. Menanggapi situasi ini, Jordi Amat mengaku memang kecewa karena Shane dan Sandy Walsh gagal gabung skuad Garuda. Lebih lanjut, pemain berusia 31 tahun itu memang mengaku kecewa karena rekan seperjuangannya itu gagal gabung. Namun, menurutnya inilah yang terjadi dalam sepak bola. Ia menilai tak ada yang bisa ditebak, apalagi terkait cedera. Dengan gagalnya debut dua pemain tersebut, Jordi pun berharap Shane dan Sandy bisa bergabung dalam TC Timnas berikutnya. Mereka diharapkan sudah bisa berseragam Timnas pada laga FIFA Matchday periode Juni tahun 2023. Timnas Indonesia direncanakan akan melawan Palestina. Sekedar informasi, untuk FIFA Matchday Timnas Indonesia berikutnya pun direncanakan bakal menghadapi Palestina. Tim asuhan Shin Tae-yong itu dijadwalkan akan menjamu Palestina nantinya pada Juni mendatang. Untuk itu, Jordi Amat berharap pemain naturalisasi lainnya seperti Shane dan Snadi bisa segera bergabung. Dengan begitu, kedua pemain tersebut pun bisa menambah kekuatan tim merah putih. Sementara itu, Timnas Indonesia akan menghadapi leg pertama melawan Burundi di Stadion Patriot Candrabaga, Bekasi, Jawa Barat, pada Sabtu tanggal 25 Maret tahun 2023. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!